inilah ikan monster, bukan hiu ataupun paus. Tubuhnya nyaris menyerupai ular naga dengan panjang mencapai 5,5 meter. Ini adalah sebuah penemuan langka. Ikan jenis ohar ini merupakan ikan terpanjang di dunia, bisa tumbuh pada kedalaman 50 meter di perairan dalam. Habitatnya pada kedalaman 914 meter di laut lepas. Warna kulitnya begitu berkilauan. Pantai Toyon di Pulau Santa Catalina diprediksi sebagai habitatnya. Institut Kelautan Jasmine Santana di California Selatan Amerika Serikat membutuhkan 15 orang untuk mengangkat bangkai ikan monster ini, dan kini sampelnya tengah dalam penelitian. Rencananya, ikan ini akan dikuburkan dan tulang belulangnya akan kembali disusun untuk dimuseumkan. Tim Liputan IC Media.